Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sejak Jumat malam, telah membuat dua kelurahan di wilayah tersebut terendam pada Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Muara Enim, Sudirman mengatakan, menurut data sementara saat ini terdapat 167 kepala keluarga terdampak di Kelurahan Air Lintang dan Kelurahan Pasar 3. Ketinggian air di lokasi bervariasi, sekitar 1 meter sampai 2,5 meter. Hingga saat ini, genangan di dua kelurahan tersebut mulai berangsur surut, sejumlah warga yang sempat mengungsi tadi malam mulai kembali ke rumah masing-masing. Pihak BPBD saat ini masih berada di lokasi untuk pemantauan dan penanganan bencana serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. BPBD juga menyampaikan agar masyarakat di lokasi waspada terhadap bencana susulan. Sementara itu di wilayah lain, bencana serupa juga melanda Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo sejak beberapa waktu lalu. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, bencana di Kabupaten Bone Bolango merendam 398 unit rumah dan terdapat total 1.454 warga yang terdampak. Sedangkan di wilayah Kabupaten Gorontalo, saat ini terdapat 727 unit rumah terendam dengan 3.233 warga yang terdampak. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan untuk memfasilitasi upaya pemulihan.